Halo guys, welcome back to my channel di Mapa Group Official. Jangan lupa untuk langsung di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oh iya, yeah. Happy weekend guys. Nah, untuk kali ini aku bakal coba untuk nge-review lagi. Ini sih kategori hotel yang termasuk barisan-barisan favoritnya para wisatawan kalau mereka lagi main ke Bali. Nah, jadi hotel ini termasuk kategori bintang 3A ya, dengan fasilitasnya yang luar biasa. Memang sih untuk di sini kita belum memiliki kolam renang, tapi nanti kita bakal melihat bagaimana kesenian atau arsitek ya dari gedung ini yang menurut aku memang keren banget ya. Kalian yang boleh join, jangan lupa untuk langsung klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan share semua video ini ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang guys. Dan check it out, ini dia. Dia termasuk kayak strong, jadi kategori kafe sih menurut gue, dan menurut gue itu bagus banget. Jadi dari selain kafe, nanti depan akan review juga yang mana dikatakan dengan lobby apa sih, dan khususnya untuk malam minggu di sini juga ada tertera sejenis yang apa ya, ciri khas milanian gitu. Jadi kalian bisa main kemari juga kalau malam minggu atau pengen nongkrong di sini, kan ada kafenya juga, jadi bebas. Dan kafenya juga untuk umum yang aku tahu, jadi kalian bisa main kesini guys ya, ikut lagi jadi jadi tugas untuk keseluruhannya. Dan sebenarnya kalau dari sini tuh kalian bisa lihat pantai sih kalau bisa kalian lihat. Nah itu di belakang tuh sebenarnya pantai atau laut, tapi nggak, menurut aku sih nggak sebagus pantai yang memang disengaja di inilah dirawat dan lain hal.
kita hari ini. Jadi bagi kalian yang baru aja join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik sedikit tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk klik share dan ke semua ini video, dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Bagi kalian yang pengen review hotel apa lagi, jangan lupa untuk langsung di komen di kolom bawah. Thank you guys.